Assalamualaikum and hello guys. So ini apa yang aku nak buat? Aku nak pergi dekat petwear shop dan aku nak collect pins. Okay, pin dia pun aku tak tahu macam mana rupa. Sebab kalau aku nak tengok, dia macam ada logo untuk tekan pin tu tau. So aku tak tahulah macam mana rupa sebenarnya. So jom kita tekan petwear dan kita just teleport to the hat shop. Okay, so kita ambil. Dia ada tiga je tau. Kita ambil yang ni lah. Echo White Spider. Oh, haalah. Labah-labah ni. Okay. So, yang lain tu kita akan collect lagi sejam. Oh, ada yang kita semula. Patut ada lift. Okay, guys. So, yeah. Jumpa korang bila dah cukup satu jam. So guys, okay, kita nak pergi ambil yang ketiga pula. Apahal aku tiba-tiba start kat sini. Aku pun tak tahu tu. Tiba-tiba aku duduk kat sini. Lepas tu aku baru ingat lah nak collect badges je pun yang terakhir. So yang terakhir ni kita nak ambil yang kat tengah tau. So jom, petwear. Lah, tiba. Okay. So yang tengah ni iaitu blue recycling bin badge. Oh. Jom kita pakaikan dekat haiwan kita. Okay, kita keluarkan haiwan. Metal ox yang orang bagi. Okay, kita betulkan nama dia. Okay, kita pakaikan dia. Badges yang kita dah ambil tadi. Okay, by the way, badges ni apa? Rare ke apa? Tak apa, sekejap lagi kita check. So, ini badges yang pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga. Aku paling suka yang ketiga. Yang ketiga ni aku bagi 10/10. Sebab dia hitam putih je. Yang kedua ni pun okey lah bagi aku. Tapi aku bagi 8/10. Yang ini aku bagi 6/10. Sebab dia macam warna biru. Lepas tu recycle. Like apa? Okay. So, memang lawa. And yeah, ia adalah common. Okay guys, common. So setiap satu jam korang boleh ambil. So korang nak ambil 10,000 pin ni pun boleh. Janji lepas sejam. Dia tak ada limit. Tak ada, kalau contoh kau dah ambil 3, kau tak boleh ambil. Tak, kau boleh ambil berapa banyak yang kau nak. Okay, kalau korang main, korang nak ambil, ambil je. Dia memang kiranya unlimited lah. Cuma korang kena ikut jam. So, ya. Yeah, pada siapa yang belum ambil, korang boleh ambil. Sebab benda ni bagi aku macam, macam badges. Dia macam menunjukkan yang kau dah main lah masa ni kan. Kau bukan new player lah. Kira tak adalah old player sangat. Tapi kau pernah main lah. Contoh macam aku kan. Aku ada yang badges yang Ocean World Day lah. Itu maknanya aku main masa World Day hari tu. Faham tak? Okay, so ini senang je. Tiga je ada. Yang World Day hari tu ada banyak. Ada 8 tak silap aku. Banyak. Ini tiga je. So yah, takkanlah aku tak boleh ambil kan lah. So jangan lupa untuk dapatkan. Kadang-kadang kita tangguh. Lelah tak buat pun. Okay, sebab akulah tu semalam. Aku macam nantilah lagi sejam. Lepas tu tahu-tahu tak ke mana badges ni. Okay, so alang-alang aku dah keluarkan battle ox ni. Aku jaga je lah kejap eh. So korang dah ambil ke belum tiga? Ataupun korang dah ambil satu ke apa ke? Korang boleh share dekat bawah, okay? Okay. So yeah guys, aku rasa tu cukup video untuk kali ni. So, bye.